warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ustazah yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Hai sobat Mumtaz, perkenalkan nama saya Sna Fauzia Asyifa dari kelas 2. Di sini saya akan menceritakan tentang kesabaran. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan karunia dan nikmat yang besar kepada kita. Sabar merupakan kekuatan dan daya positif yang mendorong seseorang untuk melakukan kewajiban. Di samping itu, sabar adalah kekuatan yang mampu menghalangi seseorang untuk tidak berbuat maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sabar adalah cahaya," yang artinya bersabar adalah hidayah yang datang dari Allah. Yakini sebuah penenang yang membimbing seseorang untuk mengenal Tuhan dan Rasulnya, serta mengetahui atau mengamalkan ajaran-ajarannya, perintah-perintahannya, dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, orang yang tetap tegak bertahan dan menundukkan hawa nafsunya secara terus-menerus, maka ia termasuk orang yang sabar. Untuk mengukur sejauh mana kadar keimanan dan kesabaran seseorang, maka Allah menimpakan ujian. Hanya saja ujian itu ada yang ringan dan ada pula yang berat. Sehubungan dengan puasa Ramadan ini, sabar diartikan dengan menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, dan menahan untuk tidak berbuat maksiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do the best for the best.